guys, welcome back to my channel. Kali ini saya dan keluarga mau staycation di wilayah Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Rencananya kami mau merayakan ulang tahun abang di sana. Hotel yang kami tuju adalah The Gaya Hotel. Untuk menuju ke Gaya Hotel diperlukan waktu sekitar 2 jam 30 menit dari Jakarta, guys. Tapi sebelumnya, kami mau membeli makanan serta minuman dulu untuk cemilan di perjalanan. Welcome to my YouTube channel. Suasana berkumpul bersama keluarga tentu jadi hal yang sangat berharga. Karena disinilah waktu yang tepat untuk saling bercerita sambil melepas kangen setelah sibuk bekerja. Akhirnya kami pun sampai di The Gaya Hotel ini. Mata saya langsung tertarik dengan bentuk bangunan hotel yang sangat unik. Ya, The Gaya Hotel Bandung ini merupakan akomodasi bintang 5 yang menawarkan pengalaman menginap gak terlupakan. Terletak di atas lembah pegunungan, Hotel Gaya Bandung juga menyajikan keindahan alam yang dibalut dengan nuansa modern. Arsitektur bangunan yang megah juga syarat dengan keindahan, sehingga sangat instagramable. Selain itu, berbagai fasilitas mumpuni akan sangat memanjakan tamu. Saya pun sudah gak sabar untuk menghabiskan waktu di sini. Hotel ini berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung, Jawa Barat. Restoran serta sejumlah ruangan sengaja didesain secara apik agar para tamu bisa merasakan sensasi menyatu dengan alam. Apalagi udara sekitar juga terasa sangat sejuk sehingga membuat betah. Liburan tentu gak lengkap tanpa menikmati sajian lezat kulinernya. Saya dan keluarga pun memutuskan untuk makan siang dulu sebelum masuk ke dalam kamar. Kami memilih makanan khas Indonesia, khususnya yang berkuah-kuah nih guys, untuk mengisi perut dan menghangatkan tubuh. Tapi gak usah khawatir, bagi kamu pecinta menu internasional, di hotel ini tersedia Asian Kitchen serta kuliner western yang menjadi pilihan. Rasanya sudah pasti akan menggoyang lidah kamu. Oh ya, sekedar informasi, prasmanan di restoran ini dibuka mulai pukul 6.30 hingga 10.30 pagi ya. Dan buat yang ingin bersantaria di sore hari, ada Inspira Roaster yang menyediakan kopi serta kudapan lezat yang bisa dinikmati pengunjung sambil menunggu datangnya senja. Oke, selesai makan, kami pun memasuki kamar yang akan diinapi hari ini. Duh, gak sabar rasanya mereview isi di dalam kamar. Ada apa aja ya kira-kira? Jangan tuh, ayo kak.
room. Oke? Okay? Awesome. Siapa yang mau keluar? Nanti kenapa? Rida, aku sama kamu. Ya udah. The Gaya Hotel ini menyediakan 280 kamar yang dilengkapi dengan balkon, guys. Kamu bisa lihat langsung view-view cantik dari dalam kamar. Guys, kita mau ke kamar dulu, guys. 67, dia 672, aku 674. Connecting katanya. Kamu di mana? Iya. Wow, kita lihat kamarnya, guys. Oh, itu ada Rida. Oh, ini ada connecting door-nya. Ah, sorry, Bang. Guys, sekarang kita review dulu kamarnya. Ini di lantai 6 berarti 674. Dia connecting door, jadi kita akan bisa bolak-balik ke kamar sebelah. Terus di sini kamarnya gede banget, guys. Kita lihat ada bisa buat nyetrika di sini. Terus ada safety boxnya juga. Ada ya? Ya. Mungkin karena kita belum ada di sini kali. Sebentar ya. Ada bathrobe-nya. Bathrobe-nya cuma satu. Ini ada buat baju kotornya. Kita taruh di sini dulu ya. Nah ini, guys. Nah ini kamar mandinya, amenitiesnya lengkap, guys. Ini dia. Wow, ini gaya hotel. Shower cap-nya lengkap ya semuanya. Ada hand soap-nya juga, ada body lotion-nya juga. Nah ini connecting door nih. Aslan di sini. Hello Aslan. Hello. Hello Rida. Jadi ramai, guys. Seru. Seru sekali, guys. Aduh. Ternyata ke dalam. Dan ini shower-nya. Di dalam juga ada shampoo. Body wash-nya. Oke, okay. Ada kacanya juga satu lagi di sini. Terus handuknya. Oke, okay. Dan kita bisa lihat view-nya langsung dari kamar mandi. Iya. Dan halo guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys, saya mau berenang, guys. Hi guys, saya mau berenang nggak? Belum ada ya? Mama mau difoto? Nanti kita foto-foto dulu. Dan ini. Oh iya. Oke. Okay. Ini karena promo atau memang dari sana? Iya, ada enggak ya? Oke. Nah, guys, ini coba lihat view-nya. Wow. View-nya cantik banget. Dan di bawah adalah swimming pool, ya guys. Hamparan hijau dedaunan serta pemandangan kota bisa kamu nikmati meski dari kejauhan. Sebelumnya, saya juga mau mengapresiasi para staf hotel di sini yang sangat ramah kepada pengunjung. Mereka juga memberikan pelayanan serta informasi yang jelas, sehingga para tamu pun bisa nyaman saat menginap di sini. Sepatunya lagi dicari, katanya. Mantap. Dehi. Apa? Ada mau bikin kopi nggak? Mau nggak bikin? Aku belum. Mama kali. Mama mungkin. Mama nggak? Mama nggak. Mama yang merasa oh, iya, kamar ini. Rena ada juga. Ini krayon-krayon apa pensil warnanya buat anak-anak mungkin. Terus apa ya, pajangan atau mainan anak-anak ya. Dan
ada coffee makernya. Lalu di sini ada snack barnya. TV-nya juga lumayan gede guys, jadi kalau mau stay di kamar aja bisa puas nonton. By the way, sebagai info aja nih, hotel ini tuh awalnya berdiri pada tahun 1995 dan menjadi salah satu hotel paling terkenal di Bandung. Awalnya hotel ini hanya memiliki beberapa kamar. Namun seiring berjalannya waktu, pemilik hotel pun berhasil memperluas bangunan dan meningkatkan fasilitas yang ditawarkan. Alright. Rida, contohin dong. Jadi ini kalau yang mau privacy, sampai bawah banget. Okay. Thank you Neng Rida. Ya, ini buat harganya ya. Oh ya, tadi aku belum nge-shoot ini, sumpah. Pas banget. Oke guys, gitu dulu ya review Hotel Gaya di Bandung, Jawa Barat. Tetap ikuti part berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan referensi wisata yang menarik ya dari channel ini. See ya!